Gozi ya. Okey, sebenarnya kan sebagai seorang voter sekarang ni kan, dengan suasana landscape politik yang tidak menentu ni kan, kan kita tengok, the ruling government macam ni, dia isu-isu dan sebagainya. Pembangkang pula dengan isu-isu yang kita sendiri. What kind of actually political education sepatutnya parti politik ambil? Kan, untuk kita mendidik para pengundi supaya membuat keputusan yang terbaik bila memilih wakil rakyat tu. Jadi kita baca-baca kat media je, okay, betul lah, apa tu, baca FB kita, bagaimana kita mengikuti apa tu, tugas seharian kan di media masa dan sebagainya. Tapi, you see, the young voters, if you're not given the right education, the right information, they become anti-establishment. And this even worse for the country actually. So in the end, they do not want, because ada kalau kita baca Merdeka Research Center punya statistik kan, ramai je yang voters yang tak mendaftar untuk pilihan raya. Or even worse, yang tak nak ditahu pun. Jadi, as if life will go on kan, even if they're involved in politics. So, the key word is here, what is the political education yang patut diberikan kepada young voters so yang mereka buat keputusan yang terbaik? Whether this is pembangkang, this is pemerintah, tapi okay, what kind of wakil rakyat perlu kita pilih? Omong ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jenis, apakah perkara yang perlu mula-mula kita fahami, yang voters faham tentang apa itu apa ni, yang demokrasi, tentang apa ni, soalan tadi apa ni, perlu parti politik kita mendidik. Lakukan untuk mendidik, okey, untuk mendidik. Sebenarnya first thing yang penting sangat kita faham selaku rakyat Malaysia, kita kena faham sebenarnya apa itu demokrasi dan bagaimana ia berperanan, ya, peranan demokrasi. Demokrasi ialah sesuatu yang memberi hak kepada kita, ya, sebagai seorang rakyat kita ada hak di situ, tetapi hak itu bagaimana perlu kita ambil bahagian untuk kita laksanakan, ya, atau exercise hak itu tersebut. Jadi saya rasa isu sebenarnya kadang-kadang kita punya masyarakat kita ataupun anak-anak muda ni tak faham di mana dia nak berperanan ataupun apa peranan dia sebenarnya dalam negara yang demokrasi ini, ya. Jadi dia tak bother, kan? Tak ambil tahu pun. Sedangkan dalam demokrasi, setiap daripada kita ada hak untuk memilih pemimpin untuk memastikan masa depan mereka. Ya? Demokrasi is something yang sebenarnya bukan satu hala, dia dua hala. Ha, itu yang saya rasa anak-anak muda depan saya kena faham. Ya? Dia adalah something, mesti yang sesuatu yang dua hala. Contoh, kerajaan boleh membuat satu keputusan, lepas tu dia bagi memo saja kepada rakyat. Tetapi rakyat jarang ataupun kadang-kadang kita tak puas hati, kita buat memorandum, ya, kita pergi buat demonstrasi dan sebagainya untuk melahirkan kita punya rasa tidak kepuasan. We can do that dalam demokrasi, dalam negara demokrasi. Tetapi jarang sekali kerajaan kita ataupun pemerintah melaksanakan konsep apa ni, referendum. Saya nak melaksanakan sesuatu perkara, apakah pandangan rakyat tentang perkara ini? Ini amat kurang berlaku. Jadi bila kita tidak ada konsep memanggil ataupun menyampaikan hasrat ini kepada rakyat dan ingin mereka mainkan peranan, jadi jadi satu hala. Sebab tu kita tak kisah pemerintah tu macam mana pun, sebab tak ambil tahu, masa kita tidak melibatkan kita, bukan tak ambil tahu, tidak melibatkan kita di dalam memberikan pandangan sebelum sesuatu keputusan itu dilaksanakan. Ya, saya ini nak betulkan sedikit, saya punya mungkin takut nanti tersilap pandangan tentang antara NGO dan parti politik, ya, sebab takut kod saya tersilap. Sebenarnya dua-dua kita perlu, ya, NGO dan parti politik perluan itu ada, ya. NGOs adalah agent influence untuk mempengaruhi sesuatu perkara, ya. Tetapi badan-badan politik adalah satu badan yang melaksanakan sesuatu itu, ya. Sebab tu saya kata di sudut powerful, badan politik lebih power. Tetapi apakah tak perlu NGO? Tidak, kita perlu NGO kan. Jadi soalan tadi, kita macam mana kita nak pastikan anak-anak kita terlibat, mereka rasa terpanggil, apakah ilmu ataupun didikan yang perlu? Didikan beginilah, siapa yang tak belajar tentang ilmu politik ini? Semua belajar sebenarnya, tapi sikit-sikit dan tidak mendalam dekat sekolah, betul tak? Ya, kita belajar apa? Kita belajar tentang perlembagaan negara, ya. Kita ada macam Tan Sri sebut tadi, kita tahu tentang perbezaan antara
executive councils kita ataupun badan kabinet kita, kita dengan badan perundangan, kita ada dalam konteks diraja dan sebagainya, kita faham. Tetapi dalam konteks pelaksanaan itu kita tidak faham. Jadi kat sini saya nak bagi sedikit pandangan. Apa yang perlu kita buat, kita mesti memberikan kefahaman kepada anak-anak muda ataupun sebenarnya daripada semenjak sekolah. Awareness tentang politik ni perlu ada. Yes. Pertamanya kita kena membezakan ataupun kena melihatkan tentang memberi maklum bukan tentang bahagian-bahagian di dalam negara itu, tetapi tentang levels of authority. Ya, maknanya peringkat-peringkat pertanggungjawaban. Ya, kita ada apa ni, di sudut atas sekali adalah policy maker, pembuat keputusan. Kita nak siapa yang buat keputusan untuk kita? Kan? Kalau kita beri kefahaman yang betul kepada anak-anak buah ataupun anak-anak didik kita ataupun anak di sekolah ataupun anak-anak muda, it is very important for them to choose the right person untuk mewakili rakyat. Sebab itu, macam Dr. Maria kata, satu hari nanti mereka bukan memilih lagi parti politik. Mereka memilih pemimpin yang boleh memperjuangkan siapa yang akan bagi yang terbaik untuk masa depan dengan anak-anak dia. Kan? Dia tidak ada lagi straight, ini parti ni, ini parti itu. Tidak. Maybe satu hari nanti kita jadi seperti mana Germany, kita jadi seperti mana Indonesia dan sebagainya. Ya, itu sebab dia tidak lagi berkata tentang, bercakap tentang kerusi siapa banyak. Dia bercakap gabungan. Ya, pemimpin-pemimpin yang baik untuk diletakkan sebagai the best lineup cabinet di Malaysia, contoh. Kan? Jadi, ianya bermula dengan satu kefahaman yang betul. Kita ada level of authority, ya, policy maker. Yang keduanya kita ada management level dan operational level. Selalunya kita memilih untuk duduk dalam management level. Jadi kita kata kalau ingin satu perubahan, kita perlu duduk dalam authority level, kan? Faham tentang politik, kena tahu siapa yang patut duduk di badan politik itu. Satu je moderator saya nak buat contoh, ya. Semasa saya diamanahkan menjadi esko wanita, ya, dan kebajikan di negeri Selangor, saya melihat di situ beberapa perkara yang perlu kita ubah, ya. Satu keywords untuk parti kami iaitu keadilan adalah good governance, ya. Kita ada CAT, ya. Kita CAT itu kita nak competent, to be a competent person atau leaders ataupun rakyat pun kita nak, ataupun kita punya kerajaan kita nak. A adalah kita nak pastikan kerajaan itu adalah accountable, bertanggungjawab. Dan T is transparency. Tetapi cakap memang mudah. Macam mana kita nak meletakkan garis itu? Satu je saya buat. Saya fikir masa saya jadi esko kebajikan, bila saya cakap tentang kebajikan dan kita zoom kepada kebajikan wanita, kenapa orang hanya bercakap tentang ibu tunggal? Sedangkan kita ada 12. Ya? 12 kategori wanita di Malaysia yang perlukan juga pembelaan. Mana suara itu? Kalau Tan Sri lah guna pakai kataan Tan Sri, ya. Mana suara kita yang memperjuangkan hak-hak wanita yang kita yang bekerja di industri? Ya? Hak-hak wanita kita dalam pendidikan. Hak-hak wanita kita yang duduk kat ladang pun. Yang petani. Wanita kita yang OKU dan sebagainya. Jadi kita ubah dasar. Kita letakkan di dalam satu dasar. Wanita, kalau kita setiap kali kita mahu membincangkan tentang wanita, kita kena bincangkan 12 kategori ini tidak boleh suppress mana-mana minority wanita. That is the things that kita kena buat. Jadi, bottom line, conclusion dia adalah kita pertama, kita kena faham letak duduknya setiap perkara dalam demokrasi negara ini. Siapa berperanan, apa tanggungjawab dan sebagainya. Dan akhirnya kena tanya, saya ini di mana sebenarnya? Sebagai selaku rakyat Malaysia, di mana saya patut meletakkan diri saya? Apa hak saya dan apa tanggungjawab saya, kan? Dan akhirnya kita boleh ubah, insyaAllah. Ya? Terima kasih, Wendy. Okay, di mana anda sebut masih di Palma Ampang for the